adalah organisasi yang menjadi komplementer dari pemerintah, yang memperkuat dan menunjang kerja-kerja pemerintah tanpa harus merepotkan pemerintah. Oleh karenanya, saya berbangga dan menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus IOM Aceh masa bakti 2018-2022 yang baru dilantik. Sungguh sebuah kehormatan kita sama-sama menjadi keluarga besar IOM. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, dan harapan saya muaranya tetap membantu masyarakat, membantu rakyat keluar dari kesusahannya. Banyak objek wisata di Aceh yang belum pernah terjamah, dan teman-teman di IOM Aceh kiranya dapat membantu pemerintah Aceh untuk bisa menemukan rute-rute baru untuk pengembangan wisata-wisata tersebut. Demikian sambutan PLT Gubernur Aceh saat menghadiri pelantikan pengurus IOM Aceh 2018-2022 di Anjung Mon Mata 17 November 2018. Askar Kartiwa sebagai pengurus pusat IOF Indonesia mengatakan juga bahwa kiranya para offroader juga dapat menjaga kelestarian lingkungan ketika saat melakukan offroad, dan kiranya juga IOF Aceh dapat bekerjasama dengan pemerintah Aceh untuk melakukan banyak hal, termasuk di dalam pelaksanaan siaga bencana, pengembangan wisata, dan lain-lain.